Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita di acara Grebek Ramadan. Saya ada di Masjid Al-Falah di Depok. Ini adalah Forum Silaturahmi Masjid se-GDC. Siapa yang akan saya grebek kali ini? Siapa coba? Ayo. Lo tau gak, ini bis secantik, sekeren sebesar ini gue yang perawanin ini dulu. Gue yang perawanin, pas dia baru keluar dari karoseri di daerah Jawa Tengah. Kali ini gue berkesempatan untuk menggerebek dia. Gerebek Ramadan kali ini di Depok, di food truck, di bis ini. Dimana ada 1.000 sampai 2.000 paket yang akan dibagikan ke saudara-saudara kita yang mau buka puasa di Masjid Al-Falah. Ayo kita lihat dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Capek? Alhamdulillah. Capek, semoga berkah. Udah berapa paket penuh hari ini bikin? Hari ini kita bikin 1.000 porsi. 1.000 porsi? 1.000 porsi setiap hari. Oke. Ini udah disalurin nih 1.000 porsi? Udah selesai, nanti tinggal di tempat di sini sekarang sama jemaah-jemaah. Oh, tinggal dibagi ke jemaah-jemaah. Menu paling favorit apa? Favorit biasanya ayam rica-rica. Ayam rica-rica, sayuran sama ya pakai telur. Ini beneran tadi tahunya habis jadi dipakai telur. Oh, oke. Udah dapat sih, Mas. Jadi 1.000 sampai 2.000, 1.000 sampai 2.000. Teman-teman juga ada yang lagi di Sulawesi, Kalimantan. Ini keliling terus ya tiap hari ya. 1.000 sampai 2.000 porsi tiap hari keliling. Ya ketebak kemana ya? Tapi kalau besok Surabaya. Besok Surabaya. Iya. Sekarang ini Depok nih. Besok Surabaya. Iya. Tapi yang malam ini kita Surabaya untuk berapa? Langsung Surabaya tuh. Luar biasa nih. Ini bis tau nggak? Dulu gue yang perawanin baru keluar karoseri nih. Kau lihat ke situ tuh. Ke sana. Samping tempat tabung gas. Wah, aja gue. Oke, tuh lihat. Enak ya, nggak bau ini, maksudnya segar gitu. Iya, siap. Ini punya siapa nih? Ini kebenaran ada sisa buat jemaah yang nanti mau cadangan ini, ya, buat cadangan ya, yang di dalam nggak kebagian ini bisa ngambil di sini. Ini porsi tak terduga. Betul. Kuncian. Buat yang kira-kira kepepet nggak kebagian, kita masih punya kuncian. Kuncian. Oke, berapa orang ntar berangkat Surabaya? Berangkat buat kru kitchennya 4 orang, driver sama co-drivernya 2 orang. 6 orang berangkat? 6 orang berangkat. Tiduran dong di sini ntar? Di depan kan ada kursi-kursi santai. Agak cukup, bos. Gak pernah. Lo pasti bakal tidur di sini. Oke, ya, makasih ya. Siap. Selamat berbuka puasa. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.
Nah, tuh. Total sih 1 juta totalnya, tapi hari ini 1.000 sampai 2.000 paket berbuka puasa. Humanity Food Bus. Nah, ini didukung sama Pegadaian Syariah. Mungkin ada yang bisa, oh, hey, Mas, Mas siapa? Toro. Mas Toro. Mas Toro dari? Pegadaian Syariah Margonda. Oke. Orang Depok sini lah. Ini Akamsi, yes. Anak kampung sini, Pegadaian Syariah Depok. Ada satu pertanyaan sebelum bentar lagi buka puasa. Oke, siap. Kenapa menitipkan amanah kepada penerima manfaat ke melalui ACT? Oke, baik. Mungkin di sini Pegadaian Syariah memang mempunyai program. Ya. Kita punya dana DKU artinya. Apa tuh? Dana Kebajikan Umat. Memang dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan. Ya. Untuk membantu warga masyarakat yang ada, okay, di wilayah sekitar outlet Pegadaian di Margonda Syariah Depok sendiri. Oke, okay, jadi kita udah kolaborasi lama nih sama ACT. Jadi memang kita support kegiatan. Udah berapa lama? Bisa lebih dari 3 tahun kalau enggak salah. Lebih dari 3 tahun. Mudah-mudahan bakal lebih panjang lagi ya. Amin. Amin. Siap. By the way, sebetulnya sih bukan tugas saya, tapi ya saya ngeliat banyak orang dapat ini menu makanannya dari, okay, sini. Siap. Mungkin saya wakilin, makasih ya. Terima kasih sama-sama, Bang. Ente anaknya asik udah. Mantap, mantap. Pegadaian Depok anaknya asik udah. Oke. Gua buka puasa dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Silakan dicoba, Bang. Mari, waalaikumsalam. 3 menit, 4 menit lagi bakal buka puasa. Makanan sudah didistribusikan oleh teman-teman. Dan ini pada ready nih, nungguin azan nih. 1.000 paket sampai 2.000 paket tiap harinya. Dengan target 1 juta. Dan yes, semoga para donatur yang zakat, yang sedekah, yang infak atau apapun itu, pahalanya di Allah yang bakal memberikan pahalanya, amalnya di Allah yang akan ini mengganjar pahala kalian. Semoga diterima amal dan pahala kalian. Selamat berbuka. Sorry kalau ada salah-salah ngomong, udah lapar bos, puasa. Iya enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gerebek Ramadan. Sore ini udah beres. Udah ketemu chefnya, udah ngecek makanannya. Udah ketemu sama donaturnya tadi. Sholat udah. Kenyang udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau misalnya tertarik untuk donasi, untuk berbagi sedekah Ramadan, bisa ke indonesiadermawan.id/sedekahramadan. Oke? Okay? Atau ada nomor rekeningnya di bawah sini nih. Terima kasih. Saya mau makan lagi. Udah terlalu kurus, harus makan banyak. Dah.